Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rindilina Utami. Saya akan menjelaskan progres mengenai tugas media pembelajaran menggunakan Google Slide dan juga Quizzes. Nah, ini adalah tampilan dari Google Slide-nya sendiri. Klik perhatiin jauh. Halaman awal akan ada judul mengenai materinya. Kemudian ada juga ke bawah ada daftar isi di mana ada materi dan quizzes. Nah, di Google Slide ini saya hanya membuka halaman muka, membuat halaman muka dengan judul materi dan juga daftar isi karena jika kita klik materi dan quizzes ini nanti otomatis akan terhubung ke quizzes di mana di sana sudah ada PPT materi yang akan menjelaskan mengenai materi tentang ketenagakerjaan. Nah, klik materi dan quizzes. Nah, ini adalah tampilan quizzes untuk siswa. Kemudian tampilan quizzes untuk guru ini seperti ini. Nah, ini belum ada siswa yang bergabung. Kita klik mulai. Nah, begini. Kalau kita sudah klik mulai, kemudian klik start untuk mulainya. Nah, di bagian awal ini ada judul mengenai materi yang akan dijelaskan nantinya. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran tentang materi tersebut. Nah, pada slide ketiga ini sudah masuk ke materi. Sampai dengan slide. Nah, ini juga masih materi. Nah, ini selesai. Setelah thank you ini, akan ada quiz mengenai materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, jika sudah bergabung, maka peserta akan mengerjakan materinya. Ini adalah contoh. Kemudian ini soal nomor 2. Kalau menjawab benar, ini akan ada suara seperti ini. Nah, ini hasil nilai jika menjawab benar. Kemudian, jika menjawab salah, maka akan seperti ini. Dan begitu selanjutnya sampai soal yang terakhir. Ini jika menjawab benar lagi.
nanti ini dalam tampilan gurunya nanti akan ada hasil siapa yang menjawab banyak dan juga ada tertera nilainya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.